kita semua. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, kami percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini ibadah kita berbeda. Hari ini kita akan bersama-sama memperingati ibadah puncak bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan di dalam ibadah kita juga kita akan melaksanakan aksi dana yang akan kita berikan untuk mendukung pelayanan misi Gereja Kemah Injil Pusat. Dan juga kita akan dapat tetap menyalurkan persembahan kita bagi pelayanan jemaat kita. Dan amplop-amplop persembahan untuk pelayanan, mendukung pelayanan bulan misi ini telah diberikan kepada kita melalui ketua-ketua kelompok doa. Dan nanti setelah kita memberi dan menabur bagi pekerjaan Tuhan ini, kita bisa kembali serahkan kepada ketua-ketua kelompok doa kita. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat menerima amplop khusus ini, kita bisa menggunakan amplop yang mungkin ada tersedia di rumah kita masing-masing atau di tempat kita masing-masing. Baik jemaat Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan dilayani oleh tim pelayan staf pengembalaan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah puncak bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami ucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Shalom. Dia terbesarlah kuterima Yesus berdirinya, agar ku yang mati karena dosa hidup selama-lamanya. Hadiah terbesar telah ku terima Yesus berdirinya, agar ku yang mati karena dosa hidup selama-lamanya. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Shalom. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kami rindu dapat terus melayani Tuhan menjadi saksi untuk mempercepat kedatangan Sang Raja kedua kali. Memenuhi amanat agung, pilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 24 ayat 14. Nats tema misi GKI tahun 2020. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Shalom,
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan memimpin kita, memberkati kita, dan hari ini kita ada di penghujung bulan Agustus. Bulan Agustus yang diperingati sebagai bulan misi Gereja KM Injil Indonesia. Dan puji Tuhan, bersamaan dengan akan berakhirnya bulan ini juga, puncak bulan Agustus, kita juga pakai momen ini untuk bersama-sama merayakan puncak ibadah bulan misi kita di tahun 2020 ini. Tentunya kita semua sudah banyak belajar, banyak memberikan aksi-aksi untuk pekerjaan Tuhan di ladang misi. Dan kita saat ini kembali siapkan hati kita untuk beri yang terbaik dan untuk dilawat oleh Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, arahkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan memberkati kita untuk kita menjadi berkat yang besar, yang luar biasa bagi dunia ini. Amen. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan kesungguhan hati. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang memanggil kami untuk tugas pelayanan misi, tugas yang begitu agung untuk kami laksanakan di dunia ini. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai hari ini, itu berarti Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terlibat dalam misi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami, kami beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing, dari tempat tinggal masing-masing. Kami mau beribadah dengan kesungguhan hati kami, membawa diri kami seutuhnya menghadap kepada Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan dan untuk menerima jamahan lawatan Tuhan, supaya kami semakin dipersegar melalui setiap hal yang kami lakukan, melalui puji-pujian bahkan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kami semakin mantap untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di ladang yang Tuhan percayakan untuk tugas misi yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkati ibadah dari awal sampai selesai ya Bapa, Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang ada di rumah saat ini, mari kita sungguh-sungguh arahkan hati kita kepada Tuhan, memuji Dia dengan segenap hati. Dan biarlah melalui pujian kita juga, semangat kita terbakar untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Satu lagu pujian yang mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita, sambil bertepuk tangan, dengan sukacita, dengan semangat kita tunjukkan kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan,
Saat besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Amin. Biarlah ruh menyala-nyala dan layak. Puji Tuhan, amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama keluarga, kita nyanyikan pujian ini. Nyanyian kemenangan iman nomor 199. Barang siapa mau dengar. Haleluya. Barang siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan. Mari barang siapa. Barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa mau. Haleluya, kita naikkan bait kedua. Jangan lagi tangguh, marilah lekas daripada dosa. Bebas, cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa mau. Barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa. Tuhan, jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yahya Usad MM. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini yang menguatkan kita, meneguhkan kita untuk semakin mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang mengatakan mereka perlukan. Tiap hari ku
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia dan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya, pertolongan, penyertaan-Nya buat kita semua sehingga bisa menghantar kita memasuki minggu ini. Minggu terakhir dari bulan Agustus 2020 ini.
Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Gembala Sidang dan staf dan juga Badan Pengurus Jemaat yang telah memberikan kepada saya kesempatan pagi hari ini untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita telah ketahui bahwa bulan Agustus ini oleh Gereja Keme Injil Indonesia menetapkannya sebagai bulan misi. Tim Departemen PI Pusat telah bekerja dan telah menetapkan sebuah tema bulan misi yang merupakan tema umum dalam rangka kegiatan bulan misi sepanjang Agustus 2020 ini, yang kemudian juga telah menetapkan tema mingguan yang diharapkan gembala-gembala sidang dapat mengkhotbahkan, mengajarkan ini kepada gereja sepanjang Agustus 2020 ini. Tema bulan misi tahun ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Dan tema ini dimaksudkan adalah agar supaya seluruh warga gereja Keme Injil Indonesia sadar bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Dan karenanya seluruh anggota gereja Keme Injil Indonesia yang hari ini disebut adalah gereja yang mengedepankan misi, gereja yang mengutamakan penginjilan, kita harus selalu siap dan sedia untuk menyambut kedatangan Sang Raja Yesus Kristus itu. Karena itu kedatangan Sang Raja itu sangat terkait dengan gerakan percepatan pelaksanaan misi hari ini. Dan itu sebabnya di minggu pertama, Bapak Ibu, kita sudah membahas tema umum dengan penekanan agar supaya seluruh anggota gereja mengutamakan, menempatkan penginjilan sebagai yang paling utama dan prioritas dalam kehidupan dan dalam pelayanan gereja. Sehingga urgensi misi menjadi penekanan kita pada saat kita membahas tentang tema umum ini. Setelah itu, Bapak Ibu, kita juga sudah belajar tentang kebahagiaan hamba yang setia pada minggu yang kedua. Artinya di sini bahwa sebagai warga gereja Keme Injil Indonesia, kita harus setia melaksanakan tugas kita dengan setia, sehingga kita kedapatan sebagai seorang hamba yang setia saat kedatangan Tuhan Yesus itu tiba. Lalu minggu ketiga kita juga sudah belajar tentang tema berjaga-jaga menantikan kedatangan Sang Raja. Artinya di sini bahwa kita perlu kesiapan hati. Kita butuh waktu ini dan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk berjumpa dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan minggu yang keempat, Bapak Ibu, kita semua sudah belajar tentang tema bertanggung jawab atas harta. Nah, tema ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya kita memenuhi tanggung jawab kita atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di sana disebutkan talenta. Di sana kita harus memahami bahwa ada sebuah kepercayaan, ada karunia, ada pemberian-pemberian Tuhan kepada kita secara khusus, dan kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Bertanggung jawab melipat gandakan dan bertanggung jawab memelihara dan melaksanakan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita.
dan minggu kelima, minggu terakhir bulan Agustus 2020 ini, mengambil tema melayani Sang Raja. Dan kalau boleh saya juga menegaskan tema ini dengan menambah satu kata, yaitu upah melayani Sang Raja. Kalau selama minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, kita banyak berbicara tentang bagaimana seorang hamba yang setia melaksanakan tugasnya. Bagaimana tanggung jawab seseorang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Maka pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakan ayat ini. Bapak Ibu boleh menyimak, memperhatikan masing-masing. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Ia akan datang untuk menghakimi semua bangsa. Ia akan menempatkan orang-orang tertentu di sebelah kirinya dan juga yang lainnya di sebelah kanannya. Ini artinya bahwa saatnya Yesus datang sebagai Raja yang akan menghakimi semua bangsa di hadapan tahta kemuliaannya. Bayangkan saudara, Dia akan datang duduk di atas tahta kemuliaannya. Saudara, Dia berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat 34. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudara, kita lihat bahwa mereka yang di sebelah kanan itu mendapat sebuah sambutan yang sangat layak. Sambutan yang terhormat. Dan mengapa mereka betul-betul disambut, diterima? Ada alasan-alasan yang dikatakan di dalam ayat 35. Alasan mengapa mereka itu disambut dengan layak, diterima sebagai hamba yang layak, hamba yang diberkati Tuhan, ialah bahwa Yesus berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Inilah alasan mengapa orang-orang yang di sebelah kanannya disambut dengan layak, disambut dengan sebuah penghormatan, sebuah penghargaan yang luar biasa, "Engkau yang diberkati Tuhan."
Itulah yang mereka buat. Maka saudaraku, apa yang dikatakan oleh mereka? Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus lalu kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu menjawab mereka dan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, sungguh berbahagia ketika kita disambut, ketika kita diterima dengan amat sangat layak oleh Yesus, Raja yang bertata di atas kemuliaannya. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Lalu dia menghadap mereka yang ada di sebelah kirinya. Sebagaimana yang kita lihat dalam ayat 41. Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak pernah datang mengunjungi, melawat aku. Lalu mereka pun juga menjawab dia dan berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan ayat 46 mengatakan, lalu mereka ini masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar yang di sebelah kanannya, dikatakan mereka masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini saya menekankan dua hal penting yang patut kita pahami, yang patut kita renungkan, kita hayati benar di dalam kehidupan kita secara praktis, yang menjadi praktek kehidupan kita. Dua hal dimaksud adalah, pertama, sebagaimana telah kita ikuti pembacaan tadi, ialah sambutan sang raja yang luar biasa, yang tidak pernah kita dengar dalam sepanjang sejarah kehidupan kita di muka bumi ini. Seorang raja yang duduk dalam tahta kemuliaannya menyambut dengan baik, yang berkata, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Saudara, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Bukankah ini merupakan sebuah sambutan
yang membuat kita benar-benar merasa layak di hadapan Tuhan. Benar-benar selama kehidupan kita di bumi ini, kita benar-benar sudah mencapai sebuah puncak kebahagiaan. Selama ini apa yang kita buat, itu merupakan sebuah perbuatan-perbuatan yang kita tabur, kita tanam, dan saatnya kita menuai hasil dari perbuatan baik kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Kadangkala kita merasa bahwa apa yang kita buat hari ini Tuhan tidak tahu. Kita tidak sadar bahwa semua perbuatan kita itu di dalam kontrol Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Besar kecil yang kita buat, kalau itu positif untuk menolong, menyelamatkan. Apa yang Yesus katakan, saudaraku yang paling hina ini, itu, ingat dan catat ini, itulah tindakan kita, itulah sikap kita, itulah perbuatan kita kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian dikatakan terhadap saudara, terhadap mereka yang ada di sebelah kiri? Terhadap mereka yang di sebelah kiri ini, tadi kita sama-sama memahami dan bahkan menjadi catatan kita, di sana terjadi sebuah penolakan yang hebat. Penolakan yang paling dahsyat. Di mana Yesus berkata, "Enyahlah dari hadapanku. Kamu orang-orang yang terkutuk. Masuklah ke dalam siksaan api yang kekal. Tempat yang disediakan bagi iblis dan para malaikat jahat." Saudara, akhirnya kita simpulkan Bapak Ibu, bahwa begitu penting buat kita untuk menghayati arti sebuah kepedulian. Ya. Begitu penting buat kita untuk mempraktikkan kasih dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara yang disebut oleh Yesus, saudaraku yang paling hina ini. Nah, kalau kita berbicara tentang saudara yang paling hina, siapa itu yang dimaksudkan oleh Yesus? Kenapa kemudian pada waktunya nanti Yesus berkata, "Apa yang kau telah perbuat terhadap salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku." Dan kemudian dia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Apa yang kau tidak lakukan, engkau sengaja untuk menutup mata, menutup hati terhadap keterlantaran hambaku yang paling hina ini. Engkau tidak melakukannya untuk aku." Saudara, ini yang harus kita renungkan, kita perhatikan hari ini dalam kehidupan kita. Sering kita berpikir bahwa hidup ini adalah milik kita. Kita selalu terfokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa hari-hari ini adalah sebuah kesempatan buat kita untuk berbuat. Yesus dalam hal ini, boleh saya katakan, dia ada di mana-mana. Artinya, kita harus buka mata kita, melihat saudara-saudara kita yang tertinggal. Banyak hamba-hambanya, pengikut-pengikutnya yang terlantar, yang butuh perhatian kita, yang butuh kepedulian kita. Dan apa yang kita buat hari ini, apa yang kita lakukan terhadap mereka hari ini, apakah kita akan mencuekin, atau apakah kita mengabaikan kebutuhan yang mendesak? Saudara, kita tahu dalam kaitannya dengan misi. Misi itu, saudara-saudara,
adalah sebuah upaya menyatakan kepedulian Allah terhadap dunia yang terlantar. Dunia yang hancur. Saudara-saudara yang hina ada di sana. Hina dalam arti orang yang terabaikan. Terabaikan. Nah, oleh karena itu, mari sebagai warga gereja, secara khusus Gereja Kemah Injil Indonesia yang merayakan bulan Agustus ini sebagai bulan misi, mari kita bangkitkan semangat kepedulian kita. Tanggung jawab kita, kita lakukan dengan setia untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang perlu diselamatkan. Memang terabaikan di sini lebih ditujukan pada keselamatan yang belum diterima oleh banyak orang. Begitu banyak orang yang terabaikan. Dan siapakah yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka? Yang memberikan perhatian kepada mereka? Tentu tidak lain adalah Gereja Tuhan yang sudah mengenal Injil, yang sudah diselamatkan, yang sudah diperkaya dengan kebenaran Kristus, yang sudah memiliki sebuah kepastian keselamatan, yang sudah mempersiapkan diri dan memastikan diri untuk berjumpa dengan kedatangan Tuhan. Kitalah orang-orang yang disebut sebagai umat Tuhan, Gereja Tuhan, yang harus memberikan kepedulian terhadap saudara-saudara yang paling hina, yang hari ini kita lihat di mana-mana ada. Nah, karena itu apa yang kami sudah buat selama ini, Departemen Misi bersama dengan jajaran Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, kami melakukan sebuah kegiatan dalam rangka bulan misi, yaitu Zoominar, di mana kita mau membangkitkan semangat warga Gereja Kemah Injil Indonesia untuk bangkit, untuk menjadi orang yang terdepan, menjadi gereja yang terdepan untuk mengkabarkan Injil, memberitakan Injil. Karena memang segala sesuatu ini, saudara, akan berakhir. Dunia akan berakhir. Dan tanda-tanda kesudahan segala sesuatu diucapkan oleh Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman, di dalam dua pasal dari Injil Matius, pasal 24 dan pasal 25 ini. Dan dia menegaskan, Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit bangun. Mari kita melihat kepentingan-kepentingan yang mendesak hari ini harus kita kerjakan. Tuaian sudah menguning, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Mari kita melakukan pekerjaan pengutusan. Kami bersyukur kalau Gereja Kemah Injil Indonesia telah mengutus 12 orang yang secara aktif bekerja di lapangan yang ada di Sumatera, yang kita sebut proyek Sumasip atau Sumatera Siap 21. Nah, itu kemarin dalam Zoominar yang terakhir, mereka ada kesempatan kita tampilkan untuk memberikan kesaksian singkat. Begitu juga utusan misionaris kita ke Hong Kong dan Taiwan juga berkesempatan untuk berbicara, menyampaikan kesaksian singkat mereka. Ini berarti kita begitu serius menangkap visi amanat agung Yesus Kristus yang Tuhan taruh di pundak gereja kita. Nah, karena itu mari semua beri perhatian bahwa hari-hari ini kita bekerja, mari kita setia melakukan tugas pelayanan ini. Jangan kita mengabaikan apa yang utama yang Tuhan terap, yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu misi.
Saya kira saudara saya secara pribadi sering menyadari bahwa Yesus akan datang segera. Dan saya sangat terinspirasi dan juga kadang-kadang terharu kalau saya menyanyikan satu nyanyian dari Kemenangan Iman nomor 180, dan saya tidak menyanyikannya tetapi saya akan membacakannya. Nyanyian Kemenangan Iman dalam nomor 180 berkata, pada hari yang telah hampir, Tuhanku mau datanglah. Dan genap sale yang tersiar, padanya berhimpunlah. Oh, betapa aku heran sambil berikan pujian. Karena hari itu juga aku kelak diangkatnya. Ayat 2 mengatakan, jagalah hai sobat jaga, dengan bersembahyang, dengan berdoa, jangan tidur, jangan malas, bangunlah lekas. Ya, hari ini bangkit bangun, cahayalah keselamatan. Lalu jika Yesus datang, kau kelak dipermuliakan. Dan ayat yang ketiga dikatakan, kabarkan serta beritakan, Tuhan hampir datanglah. Menghiburkan dan tetapkan semua sale-salenya. Pergilah, beritakan Injil sampai ujung dunia. Raja hidup, Yesus Kristus akan panggil semua orang datang kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Raja damai yang akan datang. Saya kira kita mengaminin ya kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan alasan inilah kita tidak boleh lagi berlalai-lalai. Alasan inilah kita tidak lagi berlambat-lambat. Tetapi mari kita fokuskan perhatian kita. Mari kita padukan seluruh potensi, kekuatan yang ada di dalam gereja untuk melaksanakan perintah agungnya. Kelak suatu saat Dia akan datang menjemput kita dan menyambut kita dengan berkata, hambaku yang diberkati oleh Bapa-Ku. Mari masuk dalam kerajaan kekal yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kiranya kita semua mendapat sambutan yang layak, sambutan yang terhormat dari Sang Raja yang akan datang, Yesus Kristus Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh membaca, merenungkan salah satu bahagian khotbah Yesus tentang akhir zaman, yang mengingatkan zaman ini, yang mengingatkan gereja Tuhan utamanya, Gereja Kemah Injil Indonesia. Hari ini kami benar-benar diingatkan bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Dan kedatangan Yesus sangat terkait dengan kesadaran umat Tuhan mempercepat pergerakan penginjilan. Karena Tuhan menunggu pertobatan. Tuhan menantikan orang-orang yang belum percaya mengenal dirinya. Bagaimana mungkin mereka bisa mendengar, bagaimana mungkin mereka bisa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, kalau gereja Tuhan tidak bangkit hari ini untuk memberitakannya, memberitakan Injil Kerajaan. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan yang mendengar firman pada pagi hari ini. Biarlah kami sebagai hamba-Mu yang setia melaksanakan tugas, sehingga kami kedapatan setia saat Tuhan itu datang. Biarlah kami juga sebagai seorang hamba Tuhan
yang benar-benar maksimalkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami lipat gandakan supaya kami memperoleh manfaat dan keuntungan di hadapan Tuhan. Biarlah kami sebagai umat Tuhan yang bersiap sedia untuk berjumpa dengan kedatangan Tuhan. Sehingga kami semua ini adalah orang yang merindukan kedatangan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa fokus perhatian dan kepedulian kami hari ini adalah terhadap saudara-saudara yang paling hina. Orang-orang yang terabaikan, yang terlewatkan dari berita Injil yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, teguhkan kami lihat firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang memimpin acara kita. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yahya Ustadz MM yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Dan jemaat Tuhan, apa yang telah kita doakan dan kita gumuli, kita rencanakan selama ini yaitu untuk membuka pos pelayanan di daerah Palaran. Puji Tuhan karena Tuhan sudah mengirimkan pekerja, hamba Tuhan untuk kita tempatkan untuk membuka pos pelayanan di daerah Palaran. Untuk itu, sesaat lagi kita akan mengikuti prosesi pengutusan hamba Tuhan Bapak Wayan Sujana dan keluarga untuk didoakan dan diutus bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita akan buka di Palaran. Untuk itu kesempatan kami berikan kepada Bapak Gembala. Disilahkan. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama menyaksikan Bapak Gembala bersama dengan beberapa wakil dari Badan Pengurus Jemaat untuk mendoakan tenaga misi kita, Bapak Evangelis Wayan Sujana STH bersama dengan keluarga, saya akan membacakan surat keputusan pengutusan pekerja misi Gereja Kemah Injil Indonesia Mazmur Temindung Samarinda yang bertugas sebagai penginjil di Kecamatan Palaran Samarinda Seberang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mazmur Temindung Samarinda menimbang, satu, bahwa dalam mencapai program seksi penginjilan di Jemaat GKII Mazmur Temindung Samarinda, Badan Pengurus Jemaat menimbang bahwa dipandang perlu mengangkat seorang tenaga penginjil dalam mencapai program tersebut, terlebih menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Dua, bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan pada butir satu di atas, menimbang bahwa perlu ditetapkan dengan surat keputusan dari BPJ GKII Jemaat Mazmur Temindung Samarinda untuk tenaga penginjil GKII Mazmur Temindung di Kecamatan Palaran. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Kemah Injil Indonesia memperhatikan hasil rapat BPJ GKII Jemaat Mazmur Temindung Samarinda tanggal 11 Agustus 2020 tentang pengangkatan pekerja GKII Jemaat Mazmur Temindung Samarinda yang akan melayani di pos PI Kecamatan Palaran Samarinda Seberang. Memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mazmur Temindung Samarinda Daerah Kota Samarinda tentang pengangkatan tenaga penginjil GKII Jemaat Mazmur Temindung. Pertama, mengangkat dan melantik yang namanya tersebut di bawah ini menjadi pekerja GKII Jemaat Mazmur Temindung Samarinda. Nama Evangelis Wayan Sujana STH, tempat tanggal lahir Lampung 30 September 1986. Asal Kutai Timur, Gembar Baru, Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya, tenaga penginjil bertanggung jawab kepada Gembala dan Badan Pengurus Jemaat GKII Jemaat Mazmur Temindung Samarinda, serta melaporkan segala perkembangan pelayanan yang diberikan. Ketiga, adapun pelayanan dan tugas tenaga penginjil tersebut meliputi, satu, membuat program pelayanan penginjilan, dua, membuat strategi pelayanan, tiga, membuka atau memulai tempat persekutuan pos PI, empat,
pelayanan-pelayanan lain yang dipandang perlu demi kemajuan Pos PI. 5. Melakukan kegiatan penginjilan dalam pelayanannya. 4. Masa tugas pelayanan penginjil ini adalah selama 5 tahun dan berlaku mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan ini, dan perkembangan pelayanan Pos PI Palaran ini dievaluasi setiap 1 tahun pelayanan penginjil untuk memperhatikan perkembangannya. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Badan Pengurus Jemaat GKII, Mazmur Temindung Samarinda, Ketua Pendeta Alfius Thomas MTH, Sekretaris Evan Mokar SOS, Penginjil Evangelis Wayan Sujana STH. Baik jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi doa pengutusan. Puji Tuhan, itulah SK yang telah dibacakan oleh Evangelis Felmi yang menjadi acuan dan pegangan untuk hamba Tuhan yang kita utus di pos penginjilan Palaran, yaitu Evangelis Wayan Sujana STH. Dan kepada Bapak Wayan, kami persilakan untuk maju ke depan bersama istri dan anak, silakan. Inilah Pak Wayan, istri dan anak yang akan kita utus di pos PI Palaran. Dan kita bersyukur karena orang-orang yang terpanggil untuk melayani, tentunya mereka yang telah Tuhan percayakan, Tuhan pilih untuk menjadi pelayan pekerjaan Tuhan. Sebelum saya lebih jauh untuk melantik mereka, saya ingin membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Dan ini kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kalau kita melayani, mari kita lakukan itu dengan kesungguhan hati, karena apa yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi lakukanlah semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita percaya bahwa dalam pos penginjilan yang akan kita buka ini, Tuhan juga dimuliakan. Atas nama BPJ, GKI Mazmur Temindung, saya selaku gembala sidang, mengutus dan melantik Bapak Evangelis Wayan Sujana STH sebagai tenaga misi di pos PI Palaran. Lakukanlah semuanya dengan tanggung jawab berdasarkan firman Tuhan, berdoa dan bekerjalah dengan maksimal. Tuhan kiranya memberkati. Dan kepada seluruh BPJ yang pada saat ini ada di gereja, saya persilakan untuk maju. Kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pakai dalam pelayanan misi yang kita percayakan di pos PI Palaran. Mari kita berdoa bersama-sama, nanti saya akan mengaminkan doa kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada-Mu, sungguh kami bersyukur karena Tuhan yang begitu baik, yang telah menolong dan telah memberkati, sehingga kami boleh melihat akan anugerah dan berkat-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan terlebih kami bersyukur karena pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang telah memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami juga bersyukur Tuhan telah mendengar program kami untuk membuka pos PI. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini, terlebih untuk hamba-Mu, Pak Wayan, istri dan anak, kami bersyukur karena Tuhan telah percayakan mereka untuk kami utus dalam pelayanan penginjilan yang akan kami buka di Palaran. Dan sungguh kami tahu bahwa
Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar dari Tuhan untuk kami kerjakan. Terlebih kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati hambamu Pak Wayan, istri dan anak, berikan kekuatan kemampuan mereka, bagi mereka Bapa, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan pertolongan hikmat daripada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa biarlah dengan kuat kuasa Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka, memampukan mereka. Tentu ada begitu banyak tantangan yang akan mereka hadapi, namun kami berdoa biarlah di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan kekuatan, hikmat, kemampuan bagi mereka, sehingga setiap tantangan yang akan mereka hadapi dalam pelayanan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan berkati, agar mereka tetap kuat, tetap mampu menghadapi setiap tantangan yang mereka hadapi ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa biarlah Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga melalui hambamu Pak Wayan, istri hambamu dan juga anak, kami percaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan yang senantiasa menolong mereka, berikan kekuatan kesehatan selalu, agar mereka juga tidak terganggu dalam melaksanakan semua pelayanan. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati dengan cara Tuhan sendiri, sehingga semua pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, baik perkunjungan, pelayanan apapun yang mereka lakukan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan melengkapi mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu ketika mereka mendoakan orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus kuasa Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sungguh kami berserah kepada Tuhan dalam pelayanan mereka. Kami percayakan Tuhan yang akan memberkati mereka dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka, sehingga semua pelayanan yang mereka kerjakan, kami percayakan Tuhan yang menolong dan akan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kami boleh bersama-sama menaikkan doa kami untuk hambamu Bapa Evangelis Wayan Sujana STH yang akan kami utus dalam pelayanan penginjilan yang kami buka di Palaran. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau adalah kepala gereja, pemilik pekerjaan yang mulia ini. Hamba datang kepadamu menyerahkan keluarga hambamu Bapak Wayan Sujana STH di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melengkapi mereka, agar dalam pelayanan yang mereka laksanakan di Pos PI Palaran, kami percaya bahwa ada jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini penyerahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Ya, baik Pak Wayan, selamat melayani, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyi di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 139, Kirim Cahayamu. Berkumandang suara dari seberang, yang terlalu.
Puji Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita ada di penghujung ibadah kita. Bapak Gembala nanti akan mengakhiri ibadah kita, mendoakan persembahan yang telah diberikan, juga memimpin kita untuk berdoa bersyafaat bagi program-program pelayanan misi, bahkan untuk setiap pelayanan misi yang kita bisa doakan. Jemaat Tuhan, silakan juga berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing untuk kita membawa bangsa-bangsa, suku-suku kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Mari kita menyanyikan pujian, ku diberkati untuk menjadi berkat. Ini sebagai doa kita bersama-sama, kita katakan. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluarga. Jadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Amin. Haleluya. Haleluya. Kepada Bapak Gembala, disilakan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Tentunya kita ingin berdoa secara khusus untuk bulan misi pada saat ini. Dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan misi yang kita laksanakan baik di jemaat lokal, bahkan di seluruh GKI, agar Tuhan yang memberkati bahkan di seluruh dunia ini, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, saya bawa kita dalam doa, kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepada-Mu pada saat ini, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama memiliki kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur karena Tuhan yang telah memberkati kami. Apa yang kami lihat, Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sungguh kami bersyukur buat segala berkat Tuhan. Dan terlebih pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan terima kasih kami untuk segala berkat Tuhan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati persembahan yang jemaat-Mu telah berikan, baik perpuluhan, ucapan syukur, bahkan dalam bentuk apapun hamba berdoa. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati persembahan ini yang jemaat-Mu telah berikan, agar persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam gereja ini maupun keluar. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan terus memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pendidikan. Berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk badan pengurus yang akan melakukan ini, biarlah Tuhan akan memberkati, hikmat marifat daripada Tuhan datang yang akan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang saat sedang dalam kekurangan, Tuhan juga akan memberkati mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama pada hari ini, boleh melihat akan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan pelayanan misi yang kami laksanakan. Dan kami bersyukur karena kami boleh mengutus hamba-Mu, Evangelis Wayan Sujana STH ke pos PI Palaran, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati pelayanan ini, Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga agar mereka boleh menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati gereja Kemah Injil secara khusus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari pusat wilayah sampai ke daerah, bahkan jemaat lokal. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menolong agar semua yang kami kerjakan dalam pelayanan-pelayanan kami, kami percayakan Tuhan yang akan berkati. Berkati semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab mereka. Beri kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka.
agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa untuk penginjilan yang dilaksanakan oleh misi pusat. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati pelayanan misi yang dilaksanakan di luar negeri, baik di Hong Kong dan di Taiwan. Kami berdoa Tuhan juga akan memberkati ini Bapa, agar dapat berjalan dengan baik, dan hamba-hamba Tuhan yang diutus dalam pelayanan ini, Tuhan lengkapi mereka, pakai mereka untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan misi yang ada di dalam negeri Sumatera Siap. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati ada 12 orang misionaris yang diutus dalam pelayanan ini. Tuhan juga akan pakai mereka dengan luar biasa. Mereka boleh menjadi alat Tuhan sehingga dalam pelayanan yang mereka laksanakan, kami percaya Tuhan yang akan berkati dengan cara Tuhan sendiri. Dan kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk misi GKI wilayah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati program kami untuk membuka 300 pos PI dalam satu periode ini. Tuhan juga akan memberkati agar program ini dapat terrealisasi dengan baik, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai sehingga pelayanan misi yang kami programkan ini dapat terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan akan memberkati 100 jemaat mandiri dalam satu periode ini. Program dari wilayah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan sehingga semua program ini dapat berjalan dengan baik. Bahkan kami juga mau berdoa untuk daerah kota Samarinda secara khusus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pos PI GKI daerah kota Samarinda secara khusus, Tuhan yang memberkati agar dalam pelayanan-pelayanan penginjilan yang dilaksanakan di DKS ini, kami percayakan Tuhan yang mendahului semuanya agar dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk program dari daerah kota Samarinda untuk membuka 30 pos PI dalam satu periode. Tuhan juga akan memberkati agar program ini dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini Bapa, untuk pos penginjilan yang kami laksanakan di GKI Mazmur Temindung, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada 2 pos PI yang kami buka di Kalimantan Selatan. Tuhan juga akan memberkati agar semua pelayanan yang dilaksanakan di sana juga boleh berjalan dengan baik. Berkati hambamu, Evangelis Agusti Balan, Evangelis Diana Lukas. Tuhan lengkapi mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hambamu, Bapak Evangelis Wayan Sudjana STH yang telah kami utus di Palaran. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan berkati pos PI ini. Ini juga dapat berkembang dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan saja. Dan kami juga berdoa untuk kedua anak Tuhan yang kami persiapkan untuk pelayanan misi, berdoa untuk Daniel dan Feby, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga akan memberkati mereka selama dalam persiapan mereka untuk menjadi misionaris di hari yang akan datang. Biarlah Tuhan melengkapi mereka dengan luar biasa. Mereka juga kami percayakan Tuhan yang akan berkati pelayanan misi yang akan dijalankan. Mereka dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa biarlah Tuhan akan memberkati program-program misi selanjutnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan senantiasa memampukan kami dari gereja GKI Mazmur Temindung secara khusus. Kami boleh menjadi gereja yang misionaris yang senantiasa dapat melakukan semua kegiatan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada kesempatan ini kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami dalam penyembahan kami. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, pada hari ini kami boleh memperingati hari misi, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk melihat pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberi dukungan dana yang telah diberikan untuk pelayanan misi ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati agar benar-benar kami memiliki kerinduan hati untuk terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa dengan cara inilah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan akan memberkati apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah pada hari ini. Biarlah puji-pujian, doa, dan kebenaran firman-Mu semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua tim yang sudah melayani, Tuhan terus lengkapi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bahkan berkati semua kami yang telah hadir dalam ibadah ini. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, kemampuan bagi kami dalam menjalani semua kegiatan kami sepanjang minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Puji Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah puncak bulan misi, dan tentunya ini merupakan sebuah hal yang harus kita ingat di dalam hidup ini untuk terus melayani Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan atas nama Gembala, BPJ dan seluruh jemaat GKI Mazmur Temindung, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yahya Usad yang sudah melayani kita. Kita bersyukur karena Departemen Misi Pusat boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, dan kita percaya bahwa dengan kesempatan ini kita boleh bergandeng tangan untuk melayani Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dalam pelayanan. Tuhan pakai dengan luar biasa lagi. Puji Tuhan. Siapa dengar kabar masyhurkan seluruh dunia ini ada ampunan orang yang berdosa.